Ada seekor lalat yang melihat kupu-kupu cantik keluar dari kepompong. Tiba-tiba ada walang kekek yang mau menyerang kupu-kupu ini. Si lalat pun langsung menarik dan menyelamatkannya, guys. Sejak itu mereka jadi dekat, bermain di taman bunga. Tapi si lalat gak suka bunga, dia malah bersin dong. Lalu lalat ini justru mengajak si kupu-kupu cantik hinggap di bangkai tikus, woy. Ketika kupu-kupu ini mencoba memakan bangkai tikus itu, dia muntah. Sampai akhirnya malam pun tiba, mereka tidur bareng nih. Pas pagi hari lalat ini bangun, dia panik karena si kupu-kupu sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata dia sedang bermain dengan seorang wanita, tapi wanita ini gak suka sama lalat. Terpaksa kupu-kupu ini meninggalkan si lalat karena dia pengen dirawat oleh wanita ini, woy. Namun setibanya di rumah, kupu-kupu cantik ini malah dijadikan pajangan dinding. Kasihan banget ya, guys.